nama penjualnya itu Pak Eko. Pak Eko. Tadi sekalian nanya tadi, Be. Iya, kenapa tuh? Situ dia ramenya itu biasanya Sabtu Minggu, Be. Sabtu Minggu ya ramenya itu di Sabtu Minggu. Nah, ini biasanya ada pasukan bondrek, Be. Iya. Oh, mantep, Bang. Lu keluar mana situ aja? Eh, Bang. No, gua udah tahu kan. Kok? Iya. Ini baru tahu. Emang iya subscriber. Mau diapain, Be? Mau diapain? Di luar itu, Be, biar agak terangan, Be. Iya. Apa gua kata kan? Jangan lupa pada beli ikan cupang tadi tuh di Pak Eko tuh. Tapi kurang ini buat jajan doang. Buat jajan aja ya. Gua gembel dong. Mantap, gua gembel. Wacau, wacau. Wacau. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama gua di Way Gembel. Ayo, ayo, ayo. Udah. Pegangin, Bang. Oh, udah. Awas. Lu, ngorangan lu. Oh, di klik jalan ini. Jangan bercanda, lu. Oke, ya, kali ini gua lagi jalan ke Pasar Ikan Hias di Sumenep, ya. Kenapa jalan ke Pasar Ikan Hias Sumenep? Karena waktu itu ada yang sempat komentar di YouTube, Bang, review pedagang ikan cupang di Sumenep, gitu. Nanti kita lihat aja seperti apa perjalanan gua ke sana. Langsung aja kita ikuti videonya. Lagi ada di Pasar Ikan Cupang Sumenep di daerah Jakarta Pusat ya, Rito? Iya. Hah? Iya, Jakarta Pusat. Samping Taman Lawang. Biasa aja tuh. Lagi yeah. Taman Lawang jangan-jangan kan. Iya. Kan Taman Lawangnya bener, Bang. Oh, Taman Lawang benar. Bener, emang ada. Kalau bencong-bencongnya bener? Ah, itu kurang tahu deh. Abang dapat info dari mana nih? Hah? Ntar lu cerita. Ah. ada yang jualan nih? Oh, iya.
Siapa namanya? Eko. Eko. Buka di sini, Om? Iya. Satu-satunya ikan cupang cuma satu di sini. Paling gue Eko. Iya. Kok dulu waktu kontennya Baim itu ada yang orang tua itu siapa? Waktu itu saya belum buka, dia datang ke Sia. Dia datang pagi, saya buka Sia. Itu waktu itu di mana, Om? Ini enggak ada sih. Ada kan paling kompet saya. Rit, lu seneng ikan cupang apa, Rit? Mana yang pojok tuh, deh. Mana? Nah, ini. Hah? Yang gini. sebelum kita beli kita tanya-tanya dulu nih harganya, Rit. Nah, iya. Iya, kita tanya dulu ya. Bang, lagi ready ikan apa nih, Bang? Ya, banyak sih yang semua jenis ada. Banyak ya, ini HM juga ada ya? Iya. HM ini berapa nih, Bang? HM Nemo yang begini kena 350. 350. Iya. Enggak bisa kurang itu, Bang? Bisa. Bisa. Nah, ini marsupilam itu HM-nya tuh. Waduh. Yellow koi. Tapi lu enggak terlalu suka halbum ya? Kurang. Kurang ya? Kurang. Ini pelan-pelan. Sini pelan-pelan. Jadi untuk halbum di sini itu harganya 350.000 semua ya? Enggak, beda enggak. Sih, ada yang murahan. Iya tuh. Kalian kualitas ikannya. Gitu, kalau yang kayak gini berapa nih, Bang? Yang dekatan sini sama 3,5. 3,5 gitu ya. Ini yang agak gedean. Oh iya, gede ini nih. Ini berapa nih, Om? Yang ini 650. 650. Iya. Wih, keren ini. 650 tuh ya. Tuh, depan. Wih, 650, mantap. Selain hal biar ini jadi berdua. Selain album, plakatnya kena berapa nih, Bang? Kalau plakat-plakat kayak gini, Bang? Yang ini. Iya. Yang ini 125. 125 ya. Hmm. Ya, kalau plakat-plakat kayak gini tuh 125.000. Tuh, lu bisa datang langsung ke kiosnya Pak siapa tadi? Eko. Kiosnya Pak Eko di Taman di Jalan Sumenep. Jalan Sumenep. Jalan Sumenep. Sumenep ya. Taman Lawang. Taman Lawang tuh ya. Keren tuh. Ini berapa, Bang? Sama 125. 125. Rata-rata ikan di sini 125 gitu, Bang ya. Yang paling murahnya gitu ya, Bang. Ada yang 65 ada. 65 kayak gimana, Bang? Ini yang 65 yang samping yang dua. Oh, yang di samping ya? Iya. Iya. Ini ada nih yang Grontel. Grontel. Grontel Nemo. Oh, iya keren aja. Aduh. Warnanya kulitnya bisa begini ya? Grontel kena berapa nih, Bang? 650. Mantap keren. Wah. 650 harganya. Mantap. Itu naksir sama kayak gini nih, keren 650. Oh iya. Keren ya? Iya. Warnanya mantap. Hari ini gue pengen beliin parit temen gue ikan. Beneran nih, Be? Iya, tapi jangan emang amal, Rit. Gue gak bawa duit. Udah, terserah Bawi aja. Kayaknya bukanya ada debit ada kayaknya, Bang ya? Debit ya, Bang ya? Ya kan ATM-nya di bini gue. Oh iya. Itu nasi yang mana, Rit? Yang mana? Yang Nemo aja, multi. Terserah Bawi deh. Hah? Pokoknya kan itu blurin kena berapaan, Bang? Blurin 450. 450. Lumayan juga kan ya. Oh. Ini harga pasnya berapa, Bang? Yang mana? Ini. Blurin 400-nya. 400. Cuma dikurangin gocap doang ya, Bang? Iya. Yeah. Oh, mantap ini. Wow. Ini avatar berapa ini, Bang? Blue black. Berapa nih? Itu. Iya. Itu kena 600. 600. Loh, kaget gua. Ada yang nonton. Oh, ada musik gua. Kayaknya langsung kaget tuh orangnya. 400. Oh, ini berapa, Bang? Itu 2,5. Lu mau beli blue rim, Rit? Ini, Rit. Hah? Boleh, Be. Boleh? Iya. Ini harga pasnya berapa nih, Bang? Mana? Ini? 400. 400, nggak kurang lagi? 3,5 deh. Wih, bapaknya baik. Yang penting lokasi kasih tahu. 350.000. Iya, minta dibungkusin, Bang. Yang ini? Iya. Iya. Ya.
Ya, jadi keliling-keliling di pasar ikan cupang Sumenep, ikan cupang, pasar ikan hias di Sumenep ini, yang dagang ikan cupang ternyata cuma satu orang di Pak Eko ini, ya. Iya. Paling pojok ya, masuk dari Gapura. Gapura, ambil belok kanan, lurus terus. Lurus, belok kiri ada. Nomor 31. Pokoknya nomor 31, orangnya ganteng. Orangnya ganteng kumisan ya. Kayak bawe kumisan juga ya. Nih. Ya, jadi ini teman gue ini, Farid, kepengen ikan cupang, gurih. Kemarin dia jadak di negara nggak minta beli gurim. Kan nggak ada, Be. Tapi nggak apa-apa gurim kayak gini ya? Iya, nggak apa-apa, Be. Kira kayak gitu mau katanya. Ini, ya. Harganya sebenarnya 450. Tapi karena gue bilang harga pas dikasih 350 ribu, lumayan 100 ribu buat beli bensin ya, Red, ya? Lumayan. Iya. Lagi ngebungkusin itu. Biasanya ramenya di hari apa aja, Bang? Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu sama tanggal merah. Sama tanggal merah. Oh, udah dibungkus nih, Babe. Oke. Awas robek, Be, robek. Pak Eko, ini harganya 3,5 ya. Ini buat Pak Eko, ini bayar ikan. Nah, ini dia ucapan terima kasih saya dari saya. Ya. Baik hati sekali, terima kasih ya. Semoga besok libur laris nih ikan aja ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak Eko. Dan ini ikannya buat teman saya. Irit. Siap. Makasih, Bang. Gimana lihat ikannya, lihat. Makasih, Be. Coba lihat. Blue rim coba. Oh ya. Nah, blue rim enggak kelihatan, Rit. Oh. Dirawat ya? Iya, terima kasih, okay. Bapak DIY. Siap. Sehat selalu, sukses. Oke, terima kasih, Pak ya. Iya. Manis-manis terus. Manis-manis. Makasih ya. Yuk, ya. Ya, jadi ayo, Bang, ya. Iya. Hujan, Rit. Bukan hujan. Jadi di sini itu yang jual ikan cupang itu cuma satu toko di pojok. Itu nama penjualnya itu Pak Eko. Pak Eko. Tadi sekalian nanya tadi, Be. Iya, kenapa, Be? Situ dia ramenya itu biasanya Sabtu Minggu, Be. Sabtu Minggu ya ramenya itu di Sabtu Minggu. Nah, ini biasanya ada pasukan bondrek, Be. Iya. Oh, mantep, Bang. Keluar mana situ aja ya? Eh, Bang. Si Wai Gembel. No, baru tahu kan? Si Gembel. Kok? Si, gue gembel! Iya! Ini baru tau! Gue gembel! Yeay! Emang iya, subscriber? Mau diapain, Be? Mau diapain? Di luar itu, Be, biar agak terangan, Be. Iya. Apa gua kata, kan? Jangan lupa pada beli ikan cupang tadi tuh di Pak Eko tuh. Tapi kurang ini buat jajan doang. Buat jajan aja ya. Gua gembel dong. Masukin nih mantap gua gembel. Wacau. Wacau. Lagi. Wacau. Udah ya. Udah ya. Yuk. Kalau ada. Siapa? Ya. Siapa? Oke. Makasih, Bang. Yuk. Padahal tadi udah ketemu ya. Pakai masker kan. Oke, jadi begitulah perjalanan gua di
Pasar Ikan Cemenep ya. Gue mau cari ikan, ternyata ikan cupang di Sumenep ini cuma satu toko ya. Ya, jadi gue udah keliling dari ujung ke ujung, dan itu pun sepertinya udah buka semua, tapi yang buka cuma satu. Cuma ikan satu, cuma Pak Eko. Cuma Pak Eko itu doang. Ya. Dan gue ngeliput dan gue harus beli buat rezeki buat Pak Eko. Betul. Jadi gue beli blue rim seharga berapa, Rit? Rp450.000 Tapi dikasihnya Rp350.000 Ya masalah blue rim cakep atau tidak, nanti ya kita bantu beli aja gitu ya, Rit ya? Iya, betul. Tapi kalau clean mah bagus clean ya? Clean ya, cuman apa namanya? Rimnya masih kurang dikit. Masih kurang dikit gitu, seperti itu. Oke, jadi buat kalian bisa lihat tadi video tadi ya, seperti itu, itulah pasar ikan ya Sumenep di daerah Jakarta Pusat dan Malang ya. Oke, tetap semangat ikan cupang. Salam cupang Indonesia.